Partai Nasdem sekaligus Ketua Bidang yang kami hormati Wakil Sekerombongan. Selanjutnya yang kami hormati SAG MH Pimpinan Dewan Jabatan Kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Acara konsolidasi kita hormati, kita banggakan Kak Rati Medasari Sikar Empat Pusi. Tapi juga kita bisa yakini bahwa bisa saya ingin mengajak kita semua sebetulnya mulai acara kita yang luar biasa pada hari ini dan kami ucapkan terima kasih. Tujuannya datang adalah konsolidasi dan silaturahmi dengan kader-kader partai yang ada di Sulawesi Barat ini. Sekaligus mengecek kesiapan Nasdem Sulbar menghadapi Pileg dan Pilpres 2024 yang akan datang. Jadi tadi sudah saya lakukan semua, kebetulan saya baru pulang dari keliling kabupaten-kabupaten bagaimana kondisi terakhir ya. Kesiapan teman-teman kaleng-kaleng partai Nasdem yang ada di lapangan baik jalur kabupaten, jalur provinsi termasuk jalur DPR RI menghadapi persiapan pemenangan Anies dan Caimin di ya, sudah saya laporkan juga tadi. Kami dari partai koalisi pasangan Anies Caimin sudah dua kali mengadakan rapat di kantor Nasdem. Dan ada kesepakatan menjadikan kantor wilayah partai Nasdem ini sebagai kantor bersahabat untuk pemenangan Anies Muhaimin ya. Dan sudah terbentuk tim pemenangan. Kebetulan saya didaulat dipercaya oleh dua partai lainnya untuk menjadi ketua tim pemenangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.